much welcome to Ultra Luxury and Private Residence in East Jakarta. It worth more than 70 billion rupiah. Wow, it has left you and near to one of the biggest mall in this city. Curious enough, let's unlock the door. Yap, it's Asia at Jakarta Garden City. Ini merupakan masterpiece dari joint venture Hong Kong Land dan juga Astra Property. Wah, sekarang Erin sedang ada di living area di mana connecting langsung dengan dry kitchen yang mewah. Dengan konsep yang modern, berdiri di atas tanah 500 meter persegi dengan luas bangunan lebih dari 1000 meter persegi. Wow, rumah ini memiliki satu keunggulan yang akan kamu miliki. Apalagi kamu crazy rich yang membutuhkan rumah yang sangat luas, nyaman, dan juga dekat dengan alam. Dimana tadi Erin sudah bilang bahwa rumah ini memiliki lake view. Dan di sini adalah ruang keluarga yang menurut Erin sangat nyaman. Dimana untuk Toba Lake Villas, Asia ini memiliki konsep yang kanan dan kiri full untuk jendela kacanya, sehingga untuk pencahayaan waktu siang hari dan sirkulasi udara tidak perlu dikhawatirkan. Nilai kemewahan dari rumah ini adalah adanya satu private swimming pool yang juga nyaman dan di mana langsung connecting juga dengan satu area multifunction area yang bisa digunakan sebagai ruang keluarga, menyalurkan hobi, private cafe dan lain sebagainya. This luxury house juga memiliki open concept ya, sehingga tidak ada penyekat untuk living, dining, dan juga area kitchen. Dan di sini memang memiliki double kitchen, ada dry kitchen, dan juga wet kitchen, yang dimana sudah memiliki beberapa furniture, beberapa kitchen set dari merek yang ternama. Menambah kesempurnaan dari Toba Lake Villas, rumah ini juga dilengkapi dengan private lift. Dan untuk lantai satu ini juga masih memiliki ruangan untuk bedroom, ya, bisa untuk tamu ataupun untuk orang tua yang tinggal di rumah. Dan juga ada satu foyer yang bisa kita gunakan sebagai tempat untuk menyambut tamu yang datang ke rumah sebelum masuk ke ruang inti dari rumah ini. Erin ingin ajak kalian untuk melihat bagaimana penampakan dari master bedroomnya. Welcome, brave people. Ini dia untuk master bedroomnya. Nyaman, luas, terang, dan juga lega. Salah satu hal penting yang akan dilihat dari master bedroom ini adalah memiliki satu balkon yang menghadap langsung ke arah swimming pool di rumah kamu. Gimana, brave people? Nyaman banget bukan? Dan untuk kemewahan dari master bedroom ini juga dilengkapi dengan private wardrobe dan satu master bathroom dengan bathtub. Beranjak dari master bedroom, kita akan melihat ada satu ruangan tepat di depan master bedroom. Ini merupakan office area. Untuk kalian yang mungkin sekarang WFH atau mungkin bisa jadi tempat untuk belajar atau tempat untuk bermain anak, ini bisa jadi opsi yang sangat bagus. Dan selain master bedroom dan juga multifunction area yang ada di sini, rumah ini juga masih memiliki dua kamar lain yang ada di lantai dua, di mana kamar ini cukup luas, bisa digunakan sebagai tempat tidur untuk anak-anak tercinta. Push me then you pull me back in. Don't know if I can decipher how your mind works. Yeah, you leave me wondering. Penghijauan yang rindang di Asia ini membuat rumah ini juga lebih sejuk dan juga angin yang kita dapatkan sepoi-sepoi. Dan di sini Erin ingin jelaskan bahwa di bagian basement ini memiliki carport dan juga garasi yang muat beberapa mobil, ya. Dan juga memiliki service area untuk maid room sekaligus juga untuk laundry area. Dan di mana
Bright People, ada satu hal yang gak boleh ketinggalan adalah rumah ini sudah dilengkapi dengan entertainment room, sehingga bisa digunakan sebagai sinema atau mungkin tempat untuk berolahraga dan lain sebagainya. Nyaman sekali. Dan kali ini Erly sedang berjalan ke arah satu building yang merupakan part dari rumah ini juga, tapi digunakan sebagai multifunction area yang tadi sudah sempat Erly mentionkan. Jadi tepat keluar dari building utama, kita menemui satu swimming pool dengan satu ada park di sini yang pribadi Erly pun sendiri sangat suka, di mana ini bisa dijadikan tempat untuk barbecue party, pool party, dan juga tempat untuk bercengkrama, bermain bersama anak di rumah. Dan sekarang ini Erly sudah ditunggu oleh salah satu agent, koordinator dari Asia at Jakarta Garden City. Yuk kita ke sana. Halo Pak Edi. Halo Erlin, halo Bright People, saya Edi dari Brighton Victory Kelapa Gading. Okay. Silakan duduk. Iya. Okay, Pak Edi, dari tadi Erlin sudah mengajak Bright People untuk keliling Asia ya, dengan tipe yang sangat besar, harganya juga sangat fantastis. Tapi belum komplit rasanya kalau kita belum tanya langsung dengan koordinator Brighton di Asia, apa sih yang menjadi keunggulan dari Asia ini? Okay, Erlin, keunggulan dari Asia ini aksesnya dekat dengan Kelapa Gading dan dekat dengan akses tol Jor yang memudahkan kita untuk ke luar kota. Okay. Jadi kalau udah dekat dengan tol Jor itu, mau ke dalam kota Jakarta ataupun keluar kota Jakarta itu sangat mudah. Benar, ya, Erlin. Okay. Dan juga yang pastinya tadi Erlin juga sudah sampaikan bahwa lokasi Asia ini ada di Jakarta Timur. Benar. Ya, di Jakarta Garden City. Ya. Tapi tidak perlu khawatir nih, Prep People, karena memang lokasinya sudah dekat sekali juga dengan pusat kota Jakarta di Jakarta Utara gitu Pak ya. Benar sekali, Erlin. Okay. Nah, lalu untuk fasilitas nih Pak, ada fasilitas apa aja sih yang akan didapatkan kalau memiliki hunian di Asia? Okay. Untuk fasilitas yang di Asia ini, kita ada yang namanya Ion Mall, IKEA, Global Mandiri School, dan ada kuliner-kuliner lainnya seperti McDonald's, Pizza Hut, dan Food Garden. Okay, memang sudah menjadi hunian one stop living pastinya, Bright People. Karena di Jakarta Garden City ini sudah ada entertainment-nya, sudah ada pusat pembelanjaannya, dan juga pendidikannya. Tapi untuk fasilitas kesehatannya seperti apa nih, Pak? Rumah sakit terdekatnya di Rumah Sakit Gading Pluit. Nah, untuk future kedepannya, di sini akan dibangun rumah sakit Mayapada Hospital. Okay, ya, gitu. Jadi juga akan ada. Akan ada. Sangat dekat dengan Asia ini. Benar. Dan untuk tipe-tipe nih Pak, tipe-tipe yang ada di Asia ini di berapa aja sih Pak? Okay. Untuk tipe-tipe yang di Asia ini ada T200, T itu artinya tanah 200, tanah 300, dan tanah 500 Okay. meter persegi. Jadi itu memang sesuai dengan kebutuhan kita. Benar, pastinya Erin. Ya. Available nggak Pak masih banyak? Masih available. Masih available. Ya, dan pastinya juga limited nih Bright People. Yes. Jadi jangan sampai kehabisan. Keunggulan dari Asia Lake Toba memiliki row jalan yang sangat lebar dan memiliki security gate system yang sangat bagus. Okay. Iya. Ya, jadi sepengetahuan Erlin juga nih, Bright People, jadi Asia ini memang merupakan salah satu hunian paling bergengsi di Jakarta Timur. Jadi punya hunian di Asia, apalagi di Lake Toba, jadi auto sultan. Ya. Benar sekali. Nah, untuk kamu yang ingin tahu lebih lanjut tentang bagaimana cara bayar, available units, atau bahkan datang langsung ke show unitnya, bisa langsung hubungi Edi dari Brighton Victory Kelapa Gading atau agent Brighton kepercayaan Anda. Yes, and thank you Pak Edi sudah membantu Erlin untuk menjelaskan kepada Bright People bagaimana spesifikasi dan keunggulan dari Asia khususnya di Lake Toba ini. Thank you so much for watching dan tunggu update properti lainnya yang keren-keren di Brighton YouTube channel. As always, support kita dengan like, comment, share, and subscribe YouTube channel Brighton Real Estate. Thank you for watching. Goodbye. Bye-bye.